Jojo. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke channel saya, Sofia Norma. Kali ini saya akan membagikan part ketiga di Ancol, yaitu kita meruput, ya, bahasa Jawanya itu pagi-pagi ke pantai. Ini adalah pertama kalinya saya ke Ancol, terutama ke pantainya. Kalau dulu pernah ke Dufan, tapi nggak ngerti kalau bisa mampir-mampir ke pantai. Jadi ternyata di Ancol ini sepanjang wilayah ini itu dimulai dari pantai yang disebut dengan Pantai Festival, yang mana itu tempat untuk seperti konser, acara-acara musik, biasanya pameran apa di situ. Nah, ini menuju ke arah pantai kita harus mengikuti maps ataupun petunjuk-petunjuk jalan yang berwarna hijau itu. Nah, ini adalah parkiran pertama yang ternyata di situ adalah area dari Pantai Festival. Tapi kok memang masih dari parkirannya masih sepi, terus tidak ada terlihat orang. Kala itu saya berangkat jam 6:30-an, memang hujan waktu itu, gerimis. Nah, ini sepi banget sih teman-teman ya di sini. Kemudian saya memutuskan untuk parkir dan turun untuk melihat seperti apa wilayah ini. Simak terus ya. Lihat dulu. Ini jembatannya. Berapa kalau naik kapal, Pak? Oh, berapa? Muter-muter. Oh iya. Berapa orang satu ini kapal isinya? Yang banyak, 20 orang. Oh. 150 itu untuk berapa orang? Keluarga itu. Iya, misalnya berempat. Empat gitu, 150. Iya. Ramenya jam berapa, Pak? Ramenya sore. Oh, sore. Cuacanya kayak gini sih. Iya. Kemarin juga hujan sampai jam 1 sih. Iya. Dan sampai sekarang, Pak. Ini ya, masih hujan. Iya, emang sampai sekarang. Ini masih hujan. Ini pantai apa, Pak? Festival. Oh, beda lagi sama yang. Beda lagi, karena Pantai Indah, Pantai Lagon, Pantai Sembroni, Pantai Molek, banyak sih pantai. Iya. Oh, ke sana naik mobil apa? Kalau ada minat, kalau oh iya. Anaknya masih di kamar. Kalau ada minat. Iya. Cari pantai yang lainnya apa aja. Mana? Oh, ini Kondola, kereta gantung Ancol. Jadi
mau naik gondola lewat Pantai Festival ya. Di Central Parkir C. Central Parkir C Utara. Oh, itu gondolanya itu. Nggak ke sini ya. Tadi stasiunnya berarti di sampai sana. Berani nggak naik? Ini ono jembatan nih. Oh ini, coba apa masuk apa? Pasti jenis. Itu kok ada yang di situ dari mana? Bus? Tapi dia itu bukan laut ya, pantai. Jadi dia itu tenang. Tahu nggak teman-teman, pekerja-pekerja di kapal itu kadang-kadang itu bukan kapal miliknya loh. Mereka itu hanya bekerja. Terus ada yang saya tanya, bapak pulangnya setiap hari? Enggak ya, saya tidur di situ sampai punya uang bisa pulang ke desa gitu, dia setor gitu. Makanya kita harus banyak bersyukur ya teman-teman ya, karena nggak semua orang itu merasakan yang seperti kita rasakan. Mereka harus bekerja keras untuk mencari uang. Jadi di sini kita ambil pelajaran selalu bahwa syukuri saja apa yang kita miliki. Ya itu tadi pantai Ancol. Sekarang kita mau balik ke hotel untuk sarapan. Kalau masih ada waktu nanti lihat-lihat lagi. Kalau enggak ya sudah istirahat. Ini kalau jam berapa ini? 7:30 sudah banyak bus-bus parkir. Okay. Thank you.
Nah, setelah sarapan, kita ajak anak-anak ke sini. Kita mulai langsung parkir di area beach pool, yang itu ada lagun, ada pantai apa tuh tadi yang lebih rame, yang banyak penjualnya di sini ya. Berapaan? Nah, ini karena saya butuh topi, karena ini nanti pasti terik, jadi saya beli, harganya 45.000. Setelah dari beli topi ini, sepertinya kita akan mencari informasi untuk persewaan motor listrik. Nah, di sini motor listriknya harganya 70.000 per jam dengan meninggalkan KTP ya, teman-teman ya. Nanti kita bisa puter-puter. Pokoknya maksimal itu ada jaraknya ya, nggak boleh melebihi berapa kilo gitu katanya. Tapi untuk berat badan maksimal kita satu motor tuh nggak boleh melebihi dari 100 kilo. Nah, kita kalau naik motor enak, kita bisa putar-putar ya teman-teman ya, kita bisa menyusuri, tetapi kita nggak boleh melewati dari jalanan yang jembatan kayu. Jadi dengan kayak gini ya, jembatan seperti ini motornya nggak boleh gitu, harus yang memang jalanan gitu teman-teman, bukan jembatan. Ini coba kita foto ya teman-teman ya. Satu foto 20 langsung jadi. Hah? Oh iya, fotonya sekali ya. Gimana sini? Nah, setelah foto kita mau jalan-jalan lagi. Dan hasil fotonya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi fotonya langsung jadi, kita ambil 5 biji. Selain untuk menyenangkan hati bapaknya pelaris mungkin ya pagi-pagi gitu, dan juga kita berbagi rezeki. Yuk kita lanjut putar-putar di Ancol, kita naik motor listrik supaya tidak capek teman-teman. Thank you.
Setelah puter-puter, setelah selesai kita mau cari kapal karet yang ditarik itu, teman-teman ya, karena sempat lihat beberapa orang. Nah itu mari kita capcus, kita cari tempat persewaannya di mana. Nah ternyata dari sini teman-teman loket water sport lagoon. Jadi ini adalah pantai lagoon namanya. Di sini persewaannya 50.000 per orang. Semakin siang semakin terik dan kita ini sudah pada gosong. Meskipun pakai sunblock tapi udah dari pagi tetap efektivitasnya berkurang. Nah ini banana boat itu yang panjang itu bisa dibalik, bisa basah kitanya, tapi kalau yang kotak itu yang isi 5 orang itu aman, nggak basah katanya. Ya ini dipaksa-paksa nih sama abang-abangnya, suruh cepet-cepet ayo gitu, padahal kita masih menyiapkan mental untuk naik karena masih takut, anak-anak juga masih membujuk, mamanya masih lihat itu gimana sih gitu. Lihat ada dua kapal speed. Yang kapal pertama itu yang speednya nggak terlalu kenceng itu juga itu harganya 50.000, sedangkan yang di atasnya itu speednya lebih kenceng itu bisa lebih ekstrim itu harganya kalau nggak salah 80 atau 70, saya lupa gitu. Kita pakai yang biasa ya, otomatis kita takut gitu ya karena takut terbalik gitu teman-teman. Kalau anak-anak sih pasti suka ini. Sensasinya naik ini tuh pasti untuk awalan kalau udah dikencengin sama masnya, diputer-puter, di liuk-liukkan itu bisa teriak-teriak saya sebagai emak-emak gitu ya. Dan seru sih untuk melampiaskan, misalnya kita tuh punya sedang penat, sedang nggak mood, itu kita menaikkan mood mungkin dengan seperti ini ya, permainan-permainan ekstrim sehingga badan jadi rileks, kemudian energi-energi buruknya hilang.
Yuk, yuk, yuk. Oke, okay, gas. 1, 2, 3. Setelah ini kita habis main-main, kita pulang teman-teman. Kita sudah mepet waktu jam sholat dan jam makan siang, dan tentunya sudah kosong. Nah, kita mencari makan siang melipir-melipir di sekitaran pantai. Nanti kita coba lihat ada makanan apa. Kalau saya lihat, senang sekali keluarga-keluarga itu membawa bekal, bawa tikar, kemudian mereka makan bersama anak-anaknya. Banyak juga yang sampai tiduran lehan, anaknya pada main dia teman-temannya. Tapi
Tapi kalau anak kecil ya dalam pengawasan. Di sini saya lihat juga ada pengawasnya kok kalau di pool beach-nya ini. Ternyata sebelum pulang kita tergoda untuk naik kapal, teman-teman. Kasihan juga ada bapak-bapak yang selalu nguntit gitu ya, nawarin tiap kita lewat. Itu harganya katanya 200.000 aja untuk 4 orang gitu, untuk satu keluarga gitu. Normalnya kalau untuk penumpang campur gitu ya sama orang lain 20.000 per orang, itu dengan keadaan dulu. Nah, kita karena kasihan kita naik saja membayar 200.000.
kita cari makan siang, kita cari makan siang di sekitar itu ada McD, teman-teman. Kelihatan enggak? Nah, ternyata wow. Penuh. Maka kita urungkan niat kita untuk memesan. Teman-teman, kita balik kucing, pesan yang lain. Ya, gagal makan McD. Kita coba naik mobil aja, kita putar-putar sekitar ada makanan apa. Nah, setelah putar-putar kita menemukan satu mall yang tadi yang di awal video. Ternyata mallnya sepi banget. Saya kira itu mall jual apa gitu ya. Ternyata cuma ada beberapa restoran dan ATM-ATM. Itu namanya Pantai Karnaval, teman-teman. Dekat mall itu sepi sekali, teman-teman. Akhirnya kita memutuskan makan apa aja yang ada di sini daripada kita kelaparan dan keburu siang karena kita harus pulang dan sholat. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya yang lumayan lama, part terakhir, part ketiga di Ancol. Semoga informasi di video ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin kebetulan akan pergi ke Ancol. Jadi tips-tips mungkin view-view yang sudah saya sajikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.